datang ke nasi ini buat sarapan yang datang ke nasi. Jadi kita belajarnya langsung tolong dong dibantu saya dong ibu-ibu yang lain mana ibu-ibu yang lain dong yang belum bawa bawa aja. Bawa nih. Anak-anak ada celana dalam juga karena permintaan juga celana dalam laki-laki. Itu bentuknya ada temper ini temper makanan ada kopi liong juga dari depo ini omnya ada kopi liong asli Depok semua makanan minyak semuanya ada sesuai dengan kebutuhan yang ada di tenda-tenda ada kacau ada cewek nanti jangan dikeluarin dari mobil. Jangan dikeluarin deh. Enggak usah. Kasari. Waduh, oh, kita emansipasi wanita. Ya. Turun ya. Lemparin Bu Agung. Waduh. Lemparin. Nah, gitu. Emansipasi wanita. Ke sini, Bu. Berapa? Berapa udah? Udah. Lagi bangun. Sudah selesai kita berangkat ke Galaman Cikarang. Ya.
ikutin jalan, mau ikutin jalan mana ada aja kan. Ke tempat itu cukup udah. Estafetnya, Cok. Teman-teman, Cok. Nih gue. Hah? Enteng udah. Dikunci stang, Bang. Tas lagi, tas. Mau muter balik kali. Lagi notosnya lo. Ya ciki sini. Pas enggak? Dua, Mbak. Dua fit. Dua Mbak Tuti. Enteng dua. Coba adik-adik, di sini dulu ya. Di sini 10 orang berdiri, coba 10 orang berdiri. Pramuka ikut pramuka enggak? Dua baris. Harus ke belakang. Ayo ke belakang dua baris. Contoh, ayo semuanya pegang kepala. Ayo semuanya pegang kuping. Sekarang pegang hidung. Ya. Yang udah ya. Selamat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama pimpinan pondok pesantren Al Madinah. Yang pertama mengucapkan banyak terima kasih khusus kepada saudara saya Bu Haji Lesboy dan rombongan dari Depok ya. Juga dari rekan-rekan Partai Demokrat yang telah menyisihkan waktunya bisa takziah ke korban gempa di Kampung Sarampat, Komplek Pondok Pesantren Al Madinah, Kampung Sarampat RT 3 RW 2. Mudah-mudahan bermanfaat untuk umat, dan ini suatu buat dijadikan amal yang soleh yang terima Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, sebanyak apapun atau sedikit apapun berharga bagi kami yang korban gempa. Mudah-mudahan jangan bosan ke sini, Pak. Ya, Pak Ustaz, makasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Ini bantasan, Bu. Di pemerintah tak acan. Mewakili DPC Kabupaten Cianjur dan juga Pak Angkus, warga di sini sama ibu ya semua, kita hadir di sini untuk silaturahmi ya Bapak ya tadi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat masyarakat di sini. Jangan dilihat seberapa banyak yang, tapi ini kemudian dilihat nilainya. Ini program apa yang diberikan untuk para korban gempa di Kota Cianjur dari Kota Depok sendiri? Jadi yang pertama ini adalah silaturahmi kita dari DPC Kota Depok, karena kita merasa bahwa masyarakat tadi juga bagian dari kita. Kebetulan kehadiran kita di sini, kita berkomunikasi. Kita harus saling mendukung. Karena di Cianjur ini ada DPC-nya juga, Bu Lisboy. Jadi kita berkomunikasi, sehingga kita juga di setiap DPC Depok itu juga memperkuat bagian daripada kepedulian DPC Cianjur. Jadi itu sebetulnya yang pertama adalah kemanusiaan lah, intinya itu. Jadi kita merasa bahwa
kita peduli sesama manusia, ya kan, karena tragedi bencana ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini bersama dengan DPC Cianjur, kebetulan gua Jelis Boy bersama teman-teman, paling tidak memberikan sedikit pendidikan, inilah, semangat kepada anak-anak yang ada di desa apa namanya ini? Sarampat. Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang. Selain itu bantuannya apa aja sih Pak dari Partai Demokrat? Bantuannya sebetulnya ini ada makanan, kemudian juga pakaian-pakaian dalam, terus untuk tas, peralatan sekolah, kemudian untuk anak-anak lah, seperti apa namanya, pakaian dalam anak-anak, kan seperti itulah kira-kira. Sudah yang berapa kali Bang? Sudah yang keberapa nih? Ini sebetulnya dari Depok sudah yang ketiga, tapi DPC ini yang pertama bersama Sri Kandi, Kota Depok ya. Harapannya apa sih dari kegiatan ini? Harapannya paling tidak kan di sini ini kita lihat sendiri bahwa bencana ini sangat luar biasa dampaknya di wilayah ini kan, rumah banyak yang hancur. Kemudian masyarakat juga pasti trauma kan. Jadi kehadiran kita di sini paling tidak memberikan semangat aja untuk masyarakat, juga untuk warga, sehingga mereka tidak merasa sendirilah di tempat ini. Dari Sri Kandi sendiri yang untuk anak-anak programnya apa tadi yang diberikan? Sri Kandi yang diberikan tadi kita healing bagaimana trauma, apa trauma, menghilangkan trauma anak-anak lah. Memberikan semangat juga, jadi paling tidak ada permainan-permainan yang nantinya bisa melupakan kejadian-kejadian beberapa waktu yang lalu.